Jika kita cinta Yesus, Bapak Ibu Saudara sekalian, berarti kita mau mengenal identitas siapakah gereja itu. Mengenal identitas diri kita sendiri. Memiliki impian untuk menjadi gereja yang berkenan di hati Yesus Kristus. Cinta Kristus berarti cinta gereja Kristus. Jika kita cinta gereja Kristus, maka kita perlu pikirkan agar gereja yang menjadi sepenuhnya milik Yesus Kristus. Kita perlu usahakan agar gereja sepenuhnya taat pada Kristus. Bahkan kita perlu lakukan suatu pengorbanan bagi Yesus Kristus. Bukan saja menjadi baik, tetapi baik yang berkorban. Bukan saja berdoa, tetapi berdoa yang berkorban. Bukan saja merenungkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, tetapi melakukan firman Tuhan yang berkorban. Karena mengasihi Yesus Kristus. Kita perlu usahakan gereja ini. Jangan sampai ada satu bagian dalam gereja yang akhirnya di luar Yesus Kristus. Orang Kristen perlu memikirkan bagaimana menjadi gereja yang sukses, berhasil, dan serupa dengan Yesus Kristus sendiri yang adalah kepala gereja.